Nah, melihatlah judulnya apa nih? Nina sedih. Ya, Nina sedih. Kita bergantian bacanya lah per paragraf aja. Saja suara Ustazah kada kedengaran, kurang kedengaran. Iya kah? Kurang kedengaran. Udah semakin deras. Kalau sama Aska tuh kedengaran lah. Apa? Ada pecah-pecah suara Ustazah. Ini sama Akila kurang jelas suaranya. Dari kita mau baca duluan lah. Akila kah? Dari Usamah dulu lah. Bacalah. Di paragraf pertama. Yang mana? Nah ini, Nina sedih. Nina sedih. Hari itu Nina sedih. Ayah Nina pindah kerja ke Bali. Ah! Minta balik. Pas aja bacakan dulu nah, habis itu pian iringilah. Hari itu Nina sedih. Hari itu Nina sedih. Nah, ayah Nina pindah kerja ke Bali. Ayah Nina pindah kerja di Bali. Ke Bali. 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 Keluarga Nina ikut pindah ke Bali. Keluarga Nina. Nina pindah ke. Keluarga Nina ikut pindah ke Bali. Nina terpisah dari Sari, sahabat Nina. Nina harus berpisah dari Sari, sahabat Nina. Ya. Lanjut ke Akila lagi. Saja, kenapa nggak kedengaran? Nggak kedengaran nggak masih? Kalau yang lain, mas jelas aja lah. Kedengaran. Ini saja nyaringin lagi. Kalau suara pian jelas aja, kan? Akilalah ibu menjelaskan kepada Nina. Saja. Pun. Nggak kedengaran. Iya. Coba pian baca aja kan dulu, baca aja. Kok hijau-hijau sih? Iya. Di atasnya belum bersih. Nah, Akila baca pang coba. Semuanya lah. Ada paragraf 2 aja. Itu ada saja ngelengkapin. Ibu menjelaskan kepada Nina, Nina tidak perlu sedih. Nina akan dapat teman baru di sekolah baru nanti lah. Ya. Paragraf 3-nya Aska. Udah. Nah, paragraf 3. Satu keluarga selalu bersama di Jakarta atau di Bali. Kedua, kita berada di Indonesia. Ya. Jadi tadi siapa namanya? Yang sedih tadi siapa? Nina.
Ya, Nina. Kemana ayah Nina harus pindah? Jadi Ninanya sedih. Bali. Ke Bali. Bali. Mengapa Nina sedih? Kenapa Ninanya jadi sedih? Karena harus pisah dari sahabat. Ya. Ya, karena harus berpisah dari sahabatnya. Siapa nama sahabat Nina? Siapa Aska? Sahabat Nina siapa namanya? Nih. Sari. Ya, Sari. Sari. Apa kata ibu kepada Nina? Jangan, supaya jangan sedih lagi apa kata ibu? Ibu menjelaskan kepada Nina tak perlu sedih karena Nina. Ustazah melihat kada. Tembak. Nah, Nina akan dapat dapat apa Usama? Ma? Dapat apa Nina akan dapat apa kata ibu Nina apa kepada Nina supaya jangan sedih lagi? Baru. Ya, karena akan dapat teman baru di sekolah baru nantinya. Sama juga punya sahabat. Apa? Aja kita baca aja kan dulu aja pada menjawab soal. Ya habis ini jawab soal. Nah, Ustazah enak mali slide-nya kada. Tidak. Menulis habis ini lah. Ada mau slide ini ya? Indah. Ustazah eraser. Apa? Eraser. Ada ini dede. Nah, ini nah, soalnya. Saya erasernya ada bibit. Hari ini katanya mau hari ini mau eraser. Ah, Tuan Pian. Akila. Ya. Ya, kedengaran sudah. Kedengaran. Ya. Sudah tuntung hujannya. Gara-gara hujan kan tadi kita kedengaran. Iya. Semalam hujan. Hujan lagi. Nah, ini adalah soalnya ayo isilah pernyataan berikut. Nah, di sini dulu ini dari teks ini diambil jawabannya. Bukan Pian tulis soal sama jawabannya dari 1 sampai 5 nih di buku. Aja kalau ulun menulis ulun toto apa tuh kada bupangnya tuh lo. Apanya? Kalau menulis ditutup dulu mikrofonnya. Ah, ya kada apa-apa. Karena bila ada kesulitan tanyakan jala sama ustazah. Oke. Tapi ini maksud Wildan bantu siapa? Ya, sini ustazah bacakanlah di sini Wildan bantu ibu judulnya. Wildan duduk di kelas 2, adik Wildan bernama Mala. Mala berumur 1 tahun. Saat Wildan pulang sekolah, ibu belum selesai masak. Ibu minta tolong Wildan untuk jaga adik. Saat itu, Mala sedang tidur. Tiba-tiba, Mala terbangun. Mala menangis keras. Wildan mengelus Mala sambil bernyanyi. Mala pun tertidur kembali. Jadi yang pertama itu, Wildan membantu siapa di sini? Bantu siapa di sini? Nih, ada judulnya nih. Wildan ini langsung ditulis. Jawabannya atau langsung soalnya juga ditulis saja? Soal sama jawabannya. Oke. 1-5. Kemudian yang kedua itu, Wildan jaga siapa? Nah, di sini kan ada Wildan bantu ibunya lah jaga siapa disuruh. Jaga. Ibu minta tolong Wildan untuk jaga siapa di sini. Nah. Kalau yang ketiga, adik Wildan bernama
Nah, di sini ada nama adiknya saat itu. Nah, adik Wilden bernama adik yang tulisannya. Mala terbangun dan tiba-tiba Mala terbangun dan Wilden mengelus Mala sambil Ustazah. Ya. Wilden yang nomor satu itu apa? Wilden bantu siapa nih? Judulnya ada. Wilden bantu. Ibu. Nah, tulis jawabannya. Sorry. Ustazah nomor 2 tuh Wilden jaga Mala tuh Wilden jaga adiknya. Jaga adiknya dulu. Wilden bantu. Ustazah? Ya. Wilden itu bantu adiknya kah? Bantu ibunya? Bantu siapa? Di sini ada judulnya, Naf.
mengalus. Saja itu nomor 5 tuh Wilden mengalus. Mengalus ke mengurus. Mengalus tuh kata ya, mengalus tuh semacam itu nah mau musuti kepalanya biasanya mengalus. Ini adalah di paragraf ketiga nah. Wilden mengelus malas sambil bentar. Saja sudah. Dia sudah difoto lagi kirim di grup saya. Ulun kalau difoto lah, soalnya ulun habis tuntung prima gamannya aja. Soalnya HP-nya satu aja. Ulun di rumah. Abah ulun ke kantor. Iya kah? Ini disambetakan aja dan jawabannya. Sudah dikirim lah. Foto aja. Saja. Ya. Mama Ulan yang mengirim, Mama Ulan tadi datang. Iya, Kak. Baik, ya. Ustazah nomor 3 apa? Nomor 3 adik Wilden bernama siapa di sini adiknya? Ada namanya di sini Ustazah. Nah, adik Wilden lo bernama siapa di sini adiknya? Mala. Ya.
dikirim. Oke. Okay. Udah dikirim juga. Oke, okay, kita tunggu SK lah. Ada bapak juga. Usama, 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 nomor 5 pian ketinggalan. Apa? Nomor 5-nya ada ditulis, ketinggalan. Coba lihat. Mana? Itu di kertas pian. Oh iya. Nah, lo. Tadi nomor 5 itu mau apa? Mau ngelus kah? Ngelus? Ini ada loh. Di paragraf ketiga. Will then mengelus malas sambil. Sambil apa dia mengelusnya? Mengelus apa ini? Belajar ini. Adanya memusuti. Coba berdiam. Nah, beneran. Ini ya. Udah bener. Coba berdiam dulu. Oh, yeah.
Stajal nomor 4 apa? Malah terbangun dan enggak tahu. Tiba-tiba malah terbangun dan malah menangis. Penangisan malahnya. Masih halus. Ini dia masih kecil. Kemarin nomornya pulang tinggal. Ayo biar. Mama. Pian tadi nomornya ketinggalan, Usama. Apa? Nomornya tadi ketinggalan pulang, tapi ya biar dia dan udah. Cuma nomornya? Nomor 5 ketinggalan. Ada cuma, cuma nomornya? Ya, cuma nomornya. Thank you.
Kajian nomor 5. Nomor 5. Wilden mengulus malas sambil? Sambil bernyanyi. Tauba.
nggak tahu. Jadi Buan Pian jawab apa tadi yang nomor satu, Wilden bantu? Ibu. Ya, ibu. Kalau dua, Wilden juga? Si adiknya. Adik. Nah, yang dia habis. Habis itu baru adik Wilden bernama, baru namanya di sini. Ma. Yang ketiga, adik. Kamu terbangun kan? Menangis. Menangis. Ya, dan mengelusnya sambil apa? Mengelusnya sambil bernyanyi supaya adiknya tenang. Jangan nangis lagi. Oke, kita ke. Ini ada siapa? Apa? Dilihat dulu soalnya, diamati dulu, habis itu kita jawab bersama nanti. Sama aja. Tadi lihat ke belum kah? Belum lagi, bentar lagi paling. Kita istirahat. Ini kan di rumah, mau istirahat. Gak makan-makan loh, puasa. Coba jawab aja dulu. Jawab kah? Enggak dijawab, tapi dijawab bersama. Jawabannya kata dia. Tadi bisa ditulis. Diamati dulu soalnya, nanti dijawab. Kita jawab. Kita jawabnya bersama aja. Iya, usah aja. Apa? Belajarnya? Berapa? 2 jam kah? 1 jam kah? 1 jam aja. Apa? 1 jam aja. 1 jam. Iya. Di Singapura loh, belum. Di mana amat? Jam 10 kok aja. Apa? Pak jam 10 kah? Ah, yang jamnya. Kadu bisa ditulis sekilas lah. Nah, dijawab. Nanti saja tanyanya satu-satu. Kenapa?
Kalau tadi lah semuanya benar jawabannya yang tadi. Tapi di sini Ustazah juga itu punya Akila paling rapi tulisannya. Siapa tanya tulisannya paling rapi? Oh, perlu pulang. Ustazah gambar. Kenapa Ujin pulang? Di sini kok ada lagi? Lebat kah hujannya di sana, Akila? Iya. Di sini kok ada? Di sini. Aneh. Hujan aneh berarti. Saja. Ada warna hijau kah ada di samping? Oh. Nih. Nah, Taja. Sampai mana kak Dede, nah? Nah. Itu ada apa, Dek? Kira kelihatan. Nah. Kelihatan, Taja. Kelihatan. Nah, tuh, nah, uncoret. Itu kenapa di layar Ustazah. Layar kan. Un anak Tajah. Eh. Usama bisa mencoret-coret sini. Atau gambar. Hop. Ada eraser 2. Set, aku coret, set. Aku gambar dulu. Belum. Kita ngapain? Ustazah? Ya. Sudah ada soal lagi kah? Sudah kah? Saja ada petunjuk nih, ada petunjuknya. Sudah dapat semua kah? Apa? Sudah dapat kah semuanya? Apanya? Jawabannya sudah dapat kah? Soalnya ditulis kah? Ada ditulis. Jawab aja. Nanti kita bahas. Dijawab aja kita bahas bersama. Sudah dapatlah jawabannya semua. Tunggu. Materi yang akan kalimat ujian adalah B
Al-Quran udah dari aja jadi sarang laba-laba. Iya, tapi dia di layar Tian aja, di layar Ustazah atau lihat kan? Nah, ini sesuai nomor 2 tuh keadaannya. Sekarang lagi hujan. Saat turun hujan, kita dianjurkan melakukan aktivitas. Sudah. Jadi sekarang laba-laba. Oke, number 1. Nomor 1 siapa nih? Nomor 1, siapa mau jawab nomor 1? Akila. Aska. Akila. Jangan si Akila aja kan dulu. Yes. Nah. Nomor 1 apa Akila? Berikut yang merupakan kalimat pujian adalah yang mana di sini gambarmu kurang bagus, biar atau kamu rajin sekali atau yang si rajin-rajinlah menggambar. B. B. Kamu rajin sekali. Nah, itu memuji orang. Yang kedua? Bersama? Oke. Saat hujan turun kita diajurkan melakukan aktivitas di ruangan. Di mana? Dalam ruangan. Ya, dalam ruangan. Kalau di luar ruangan nanti basah. Habis itu yang ketiga, Aska. Nah, Aska lah. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata seperti berikut, kecuali ayo, Jar. Atau mari. Wah. Mari. Hah? Kecuali yang mana? Kecuali yang berarti yang bukan. Ayo. Ayo. Mengajak. Kalau mengajak itu yang mana di sini yang bukan merupakan kalimat ajakan, cara mengajak orang lain. Wah. Kalau ayo kan, ayo kita bermain, Jar. Mari kita belajar. Kalau wah. Ya, wah. Wah. Itu kayak si takjub. Wah, prima gama. Nomor 4, Akila. Ya? Nomor 4. Koma. Apa tuh? Nomor 4, Asyok. Kan dalam kan? Ustazah nomor 4, Asyok. Menunjukkan hidup yang... Ustazah nomor 4, Asyok. Oh, nomor 4, Kak Aska mau jawab. Rukun, rusuh, atau berselisih? Asyik. Makan malam bersama keluarga. Apa? Apa jawabannya? Ya, rukun. Makan malam bersama keluarga merupakan hidup yang rukun. Yang kelima tadi Aska mau jawab, ya. Orang yang tinggal di sekitar rumah kita disebut kota. Siapa nih, kerabat, tetangga atau keluarga? Siapa Aska? Antara rumah kita tuh tinggal siapa disebut rajin? Keluarga. Keluarga lah. Keluarga itu yang ada ikatan ada. Kalau keluarga bisa di mana aja. Kalau yang parak rumah kita tuh apa disebut? Tetangga kah, kerabat? Tetangga kan. Apa tadi ya? Yang tinggal di sekitar rumah kita tuh disebut siapa? Kerabat, tetangga, atau keluarga? Yang barak rumah kita? Tetangga.
Iya, tetangga. Yang kelima. Pertama, bila melanggar tata tertib sekolah, kita akan mendapatkan? Kejian. Hah? Sanksi. Iya, Pak. Ya, sanksi. Sanksi itu hukuman artinya. Kalau yang ketujuh, siapa nih? Pengalaman bisa kita peroleh di mana? Rumah, sekolah, kan saja. Nanti saja. Apa tuh? Pian gambar apa? Lain, Mas Ega ada gambar otot. Di mana tadi pengalaman bisa kita peroleh di? Saja kan aku warna hijau. Hah? Suara Akila pecah. Apa nih jawabannya nomor 7? Bredeng. Yang A, B, atau C? Bredeng. Di mana? Rumah kah? Pengalaman tuh bisa diperoleh di rumah aja kah? Di sekolah aja kah? Atau di mana saja kah? Di mana saja. Ya, di mana saja bisa diperoleh pengalaman, kadang cuma di rumah atau di sekolah. Ambil sini, anehnya. Tadi Un makan-makan. Makan-makan ke puasa kebian. Bercanda. Yang lain puasa lah. Puasa. Puasa. Ada yang bolong nggak sudah puasanya? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ada yang bolong. Mudah-mudahan sampai sebulanan lah kada bolong. Amin. Amin. Nomor 8 apa nih? Lihat jadwal soalnya. 8, 9, 10. Ikut untuk pengalaman di rumah aja. Minta maaf yang tertolong anggota tubuh yang anggota tubuh kita yang berguna. Suara Akila ngeri. Suara Akila ngeri ya. Lu membaca dulu. Akila ngeri. Suara Aska udah ngeri. Bujur nah. Suara Akila. Oke, dapat lu sudah. Sudah. Nah, 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 Alif pulang. Iya. Di nomor 8 ini apa? Berikut contoh pengalaman di rumah. Apa? Iya. Jadi, membantu ibu membuat kue. Iya, Akila. Iya, membantu ibu membuat kue. Ustaznya suara Akila ngeri. Lah, nomor 9. Saat bermain, Edo tidak sengaja menyenggol Budi. Akibatnya Budi terjatuh. Sikap Edo seharusnya. Nah, jadi si Edo nih menyenggol Budi. Suara Akila. Ustaznya. Harus menangis kah, minta maaf kah, atau minta tolong kah? Sama si Budi. Edonya. Yang minta maaf. Minta maaf. Ya, maaf. Kalau nomor 10? Usama? Apa? Usama nomor 10? Anggota tubuh kita yang jumlah. Satu adalah? Yang satu aja dari yang tertiga. Mata, telinga, hidung. Ya, hidung. Jawabannya. Mata, telinga. Bikin happy. Kayaknya kita sarak habis sudah nih. Ustazah. Kita berikan internet, Rob. Ustazah. Apa? Kayaknya sudah lewat. Iya, kayaknya sudah lewat sih. Nah, sudah lewat. Kita lagi kan. Ustazah. Mana pagi kita? Please. Ada lagi. Ustazah, please. Ustazah.
Sudah ya. Dah. Bentar, belum. Jangan tinggalin dulu. Saya namanya Ustazah Sumudah, please. Panggil apa? Iya, Ustazah. Coba hari ini kadales enak lagi. Isu kadales aja. Allahu Akbar. Oh, belum hari raya. Sabar, makin Allahu Akbar. Allah. Iya, takutnya. Ada. Aku kira pocong. Hai. Iya. Ustazah, ini mah ngageti aja, unkir kunti. Sabar, ngageti sebentar. Mana yang lain mukanya nih, Aska aja yang kelihatan. Nah, kelihatan lah. Usoma. Sama lagi. Usoma bau. Masuk baunya. Dilewati dari HP. Allahu Akbar. Hari raya ye, hari raya ye. Lawan tuh, hari raya. Minum. Awas lah kita tanggal 25-26 hari raya. Rep. Besok. Apa tadi kita? Apa pelajaran kita tadi? Ada yang ditanyakan kah dulu? Tidak ada. Tidak ada. Nothing. Dan belilah. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu lah. Semoga pembelajaran yang tadi bermanfaat. Sudah kan saja. Inggi, semoga pembelajarannya bermanfaat. Lagi. Aduh. Saja sore kalau lagi kena. Udah, ada lagi sore. Ini terakhir kayaknya pertemuan dulu.